12 ini ya. 12 tim dan 40 personil saya congratulation dan sakit EVOS Abax yang mendapatkan tambahan 1 poin eliminasi saja guys. Dan juga EVOS yang kontes dengan ST hangat si Yasya sudah terkikis banyak XP-nya yang sudah keluar, bakal langsung di finishing oleh sang EVOS Bara dan tentunya di eliminasi oleh sang Abax dengan senjata ini 1-1 guys. Kraken San Nilseh di finishing oleh sang EVOS Bara dengan Trogon yang digunakan mendapatkan sebuah critical damage triple pun eliminasi yang sudah. Oke, kemudian dari sang EVOS mendapatkan 14 pun eliminasi dan dialah yang menjadi top new kill leader dengan total 14 pun eliminasi yang sudah didapatkan bosku. Oke, sementara dari si RRQ yang berada di DR sebelah kiri bakal kontes dengan sang Lion sepertinya. Dengan sang EVOS, Luffy dengan senjata es ketekannya level 2 namun hati-hati dari belakang ada dua roll. Luffy harus saja eliminasi famos dari sang EVOS Maria yang sisa 2 personil the final fight. Oh my god, for reason ID harus saja di eliminasi pada stack yang keempat. 3 tim tersisa dan congratulations dari tim GG yang mendapatkan Boya pada match yang pertama di map bermuda GG. Aspen juga pulau masih berusaha. Koja harus diamankan saja di sana. Dua rekan tersisa BTR Names juga dari Sixgal yang dimana Lions Export yang harus saja dieliminasi di stack yang ke-12. 11 tim tersisa dan 39 personil BTR Gal yang harus tumbas sisakan aku. Jangan sampai di spion. Itu dia Names kali ini nggak bisa bertahan lama namun BTR Gal di point kill saja Evers Bar di sana kita lihat dengan 14 digunakan DPS ke Trogon namun ada dari EVOS Abar. Nah ini dia dari tim EVOS kita 10 poin eliminasi mereka kumpulkan. Ada Abax hal ini membuka skill glow yang berhasil saya diberikan terkena sebaiknya seorang EVOS Bar kita membuka skill glow hati-hati Bara dan di jam satu lagi itu dia Bara cukup terakhir gantar kali guys ya. Dia barangkali berhasil menembakkan lawan langsung dia nih gak pakai lama Abax di mana masih mengincar satu target di sana dan itu dia Horizon ini juga menyusul dia setelah 5 harga eliminasi Abax nice berhasil meratakan tim GG di hashtag night oh ternyata dia berseberangan doang dan kali ini cukup ramai kali guys peperangan di 3 tim down oh ternyata nice itu dia anjir Rijay ini dia dari masal kita yang Sixgal dan congratulations pada lawannya EVOS Bara langsung mencoba men-tapping lagi ternyata masal kali ini tumbang Anoma si Anomali juga diamankan dari Lerkut dan Bojes 01 mana luar yang cukup low aduh Anoma yang masih tumbang terus untuk revive di arah bawah dan itu gacor di sana Lerkut. Wow, Lerkut kita diamankan dia Bojes juga tumbang dan tim Dewa dieliminasi di hasil ke-11 sayang saat banget ini real guys ya asli. Ini dia EVOS Abax kali ini dengan senjata oleh pengen digunakan saja mengintai saja dan ternyata berhasil menembakkan satu personil lawan dan itu dia EVOS Abax Palpeklara masih mencoba untuk saja sprint ke arah musuh dan langsung dia sebagai arah belakang cukup miss dan kali ini EVOS Bara masih berusaha di sana dan rata kali ini tim Onyx yang harus dieliminasi di hashtag kedua. Oke, itu dia EVOS yang sudah terdengar langsung saja untuk di jam shot kali ini Bara kita berhasil bakal lawan gak pakai lama langsung di antibasinya guys. Wah hai Bara rompongnya coba untuk saya men-tapping itu dia dan sayang sekali dia dari tim Mina guys ya di depan ya itu dia Ina tim Mina versus tim EVOS ya itu dia dari si Ray dia belum saya men-spray lagi nah kali ini laturkan tim Mina berhasil diculik langsung dia di jantar ke lama EVOS Bara ada juga dari si Abax yang senjatanya di sana dan ya apa itu guys oh perapol ya dengan SP Trogon tidak bisa bertahan lama dia V3 yang harus dieliminasi di hashtag 54 tim tersisa 16 personil dari tim EVOS dia dari EVOS Bara SP Trogon dan Mas Boy dari EVOS Bara terus mencoba ke lawan telah turunkan dari tim BDR tidak bertahan tersisa masih EVOS Bara coba untuk saya men-tapping lagi SP Trogonnya stay di balik sebuah oke, skill Crown untuk menggunakan medical kita pun gak jadi. Nah, tetap si Bara yang harus tumbang kali ini. Abax dan si EVOS Ray tersisa. Abax malis tema revive kawannya. Dimana Ray kali ini FB cukup karat.
mencoba untuk menggulung Magic namun disumbangkan dan si Bara dan Epos Abang tersisa guys ya. Dan di DDR ini dia masih ada 3 personel Neos berhasil terjul dari Nemspita dan masih ada Yongs dan juga dari Kal di sana. Oke, hati-hati dari BTL ini dia apakah kali ini dan langsung di jump spot lagi dan itu dia dari BTR Kal kita ada BTR-nya